Rame beredar rekaman memperlihatkan pertempuran drone di udara yang melibatkan Rusia versus Ukraina. Drone Rusia menggunakan metode perangkap jaring dalam melawan drone musuh. Seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 22 Juni 2024 ini. Tampak drone Rusia melepaskan jaring ke sejumlah drone Ukraina yang mendekat. Jaring meluncur dan sukses menjatuhkan drone Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah proses penyerangan quadcopter alias drone angkatan bersenjata Ukraina menggunakan jaring yang dijatuhkan dari drone Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Terbaru juga dikabarkan sistem pertahanan udara Rusia menghancurkan 12 drone Ukraina yang menargetkan wilayah Bryansk di Rusia, kata Reuters mengutip pejabat setempat. Dari informasi awal yang dihimpun, tidak ada korban jiwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.